dalam channel ini Exploring with Dex Medi. Sekarang saya berada di Kota Kinabalu, Sabah, di Bukit Nanas sebelah kanan Muncing ni. Kamu tahu kah Radio Sabah ataupun RTM lah. Okay, sekarang saya berada di tapak lama dia. Actually saya pernah explore bah sesuai tempat ni, tapi saya masih terpuas hati sebab tempat ni tidak dipreservkan oleh kerajaan. Sebelum kita explore tempat ni, saya mau bagi taulah serba sedikit tentang sejarah bangunan Radio Sabah ini. Wisma Radio Sabah yang pertama di Sabah inilah. Inilah radio bangunan pertama dan bangunan yang bersejarah bagi negara Sabah. Sejarah penyiaran Radio Sabah di Sabah ini telah bermula pada 1939. Tapi masa itu dia belum lagi mengulas tentang politik ataupun isu-isu semasa. Tapi dia lebih kepada ulasan tentang rumah kuda. Kalau kamu tahu kan, dekat Tanjung Aru dulu tu kan adalah bekas rumah kuda dulu tu. Tapi sekarang dia sudah berpindah sana, sudah tuaran dekat Shah Bandar. Shah Bandar itulah sekarang. Pengasas masa itu adalah Mr. Bradley. Dia bermula daripada rumah dia tu pasal lah radio tu. Untuk pengetahuan kamu lagi, sebelum bangunan Wisma Radio Sabah ini bertapak di sini, bangunan asalnya ataupun bangunan sementara Radio Sabah ini dulu adalah berdekatan dengan Menara Jam Atkinson dulu pada tahun 1955. Sekarang saya berada sini, tapak bangunan sementara Radio Sabah dulu. Sinilah bangunan dia dulu, tapak sementara ni di belakang sini. Dan dia dekat dengan ni, Clock Tower Atkinson ni. Sinilah dulu belakang dia ni. Sekarang jadi tempat parking sudah sekarang. Di situlah dulu dia punya bangunan lama dia dulu lah, Radio Sabah. Lepas tu pada 1963 baru dia pindah di sini lepas bangunan ini siap. Untuk pengetahuan kamu lagi, sebelum bangunan Wisma Radio Sabah ini dibina di sini, dulu tapak ini adalah tapak asal hospital besar Jack Shilton. Tapi sekarang dia sudah berpindah pergi sana, Jalan Pinampang tu dekat bukit tu, dan telah ditukar kepada Hospital Queen Elizabeth. Dulu kalau kamu tahu lah, untuk pengetahuan kamu, dulu tapak ni adalah tapak bekas hospital dulu lah sebelum terbinanya bangunan Wisma Radio Sabah ni lah. Untuk sejarah pembinaan bangunan Wisma Radio Sabah ini, pembinaan bangunan ini telah bermula pada awal 60-an dan telah siap sepenuhnya pada 1962. Tetapi stesen Radio Sabah telah berpindah ke bangunan ini pada 1963. Kamu tahu tak kenapa 1963 barulah Radio Sabah berpindah ke bangunan baru ini? Okay guys, untuk pengetahuan kamu, pada 1962 bangunan ini telah digunapakai sebagai penjubah rasmi Suruhanjaya Cobalt. Kamu tahu tak apa itu Suruhanjaya Cobalt? Betul tak pronounce itu? C-O-B-B-O-L-T, Cobalt tak? Suruhanjaya Cobalt ini ditubuhkan bagi tujuan memungut sokongan ataupun pendapat orang rakyat Sabah dan rakyat Sarawak tentang penubuhan Persekutuan Malaysia. Adakah orang Sabah Sarawak ini menyokong atau tidak untuk bersama-sama untuk membentuk Persekutuan Malaysia pada masa itu? Itulah sebabnya Suruhanjaya di Kopa Suruhanjaya Cobalt ini diwujudkan, ditubuhkan. Dan penggunaan inilah salah satunya telah digunapakai sebagai tempat percubaan rasmi dan juga perbincangan-perbincangan antara menteri-menteri lah tentang cadangan-cadangan penubuhan Persekutuan Malaysia itulah pada 1962. Itulah sebabnya kenapa 1963 barulah bangunan ini digunapakai oleh stesen Radio Sabah. Inilah sejarah penting bangunan ini guys. Bukan setakat dia punya tapak bangunan Radio Sabah yang pertama, tapi juga pernah dijadikan tempat perbincangan Suruhanjaya Cobalt. Okay guys, itulah sejarah penting pada bangunan inilah. Tapi itulah saya kecewa kenapa bangunan ini masih lagi abandoned. Kenapa tidak dipreservkan? Itulah macam-macam sudah kan bangunan ini telah melalui zaman berzaman dari 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan sehinggalah zaman milenium. Pada penghujung tahun 2012, stesen Radio Sabah ataupun lebih dikenali sekarang RTM telah berpindah di bangunan baru di sana Kebayang. So, artinya pada penghujung 2012, penghujung tahun 2012, bangunan ini last digunapakai lah. Tapi masa 2013 kan 2014, saya nampak bangunan ini masih cantik lagi. Di luar tu ada lagi security jaga. Tapi masa 2015 katanya silap saya, bangunan ini nampak macam buruk sudah. Nanti lah saya kamu nampak juga apa bila saya explore dalam video ni nanti ke. Dan terbaca artikel pada tahun 2018 kata silap saya. Masa tu ialah Menteri Pelancongan dan Kebudayaan yang lama lah, Datuk Masidi Panjun ke, dia pernah mencadangkan agar bangunan Wisma Radio Sabah yang lama ni di reserve lah sebagai heritage. Tapi itulah tinggulah keadaan sekarang. Makin teruklah keadaan yang saya tengok ni. Sayang bangunan yang bersejarah ni
bukan setakat bangunan pertama Radio Sabah, tapi juga dia pernah digunakan sebagai tempat nilai penjumpa popor dulu pada 1962. Saya berharap Menteri Pelancongan Kebudayaan yang baru ini dia dapat teruskanlah perancangan itu, cadangan itu, supaya bangunan ini terus diselamatkan dan dipreserve sebagai sejarah lah. Sayang banyak bangunan ini, bangunan yang bersejarah. Kepada siapa-siapa yang boleh ambil kisah lah tentang bangunan ini agar dia dijaga dan dipreserve sebagai satu sumber sejarah Sabah lah di negara Sabah ini. Okay. Okay lah guys, saya rasa itu sajalah sedikit info yang saya dapat daripada bahan bacaan saya di internet, di Museum Sabah, tentang RTM ni lah, tentang stesen Radio Sabah ni, tentang bangunan ini. Okey lah, jomlah kita sama-sama explore tempat ni. Okey guys, okay, jom. Okey guys, inilah bangunan tu, stesen Radio Sabah. Hutan so sekarang, sudah menjadi hutan. Ini dia punya garaj berlubang sudah. Kena sepecah, kena ambil dia punya. Tak apa dulu, bekas apa sini dulu. Nampaknya laluan ni, selalu je orang datang sini. Nampak ni laluan ni, penutup manhole pun hilang kena kebas. Besi berat baik tu, lubang manhole pun kena kebas. Okay, kita explore sini duluan. So, kalau yang kamu nampak dalam video ni, inilah condition dia sekarang. Keadaan dalam bangunan RTM ni lah. Ini maybe dia punya toilet kali sini ni. Itulah keadaan dalam ni, sungguh menyedihkan. Sepatutnya bangunan yang bersejarah sepatutnya dijaga lah. Okay lah guys, kita sudah siap explore semua tingkat ni lah. So kita sekarang mau explore tingkat 1 dan tingkat 2. Okay guys, okay, jom lah. Tapi sebelum tu aku mau tengok dulu lah keadaan tangga dia ni, sangat menyedihkan. Okay lah, jom lah. Sebelum masa kita explore di atas. Okay guys, sekarang kita sudah berada di tingkat 1 dan ini tangga ni menuju ke tingkat 2. Tapi sebab dia punya yang penghadang tu kan hilang semua, kena curi semua penghadang dia, kena jual, besi buruk. Okay lah, kita meronda dekat inilah dulu, tingkat 1 ni. So this is dia punya tandas. Tandas dia, tandas ada 2 saja. Ini bangunan ni dibina pada tahun 60-an dan siap sepenuhnya pada 62. Dan 63 barulah stesen Radio Sabah pindah di sini, daripada jam clock tower tu lah bangunan sementara dia. Tandas pun hilang yang duduk tu. Kenapa? Kena blok ni. Kena blok guys, jalan dia kena blok. Apalah, kita merondak sini saja lah. Tidak apa-apa. Habis kena tumbuh akar-akar lah. Kepada staf-staf yang lama sini, nya bilik ni, bilik apa ni?
banyak staf-staf yang pernah kerja sini. Saya tahu apa bekas tapak ni dulu. Uish, ada telefon leh. Saya rasa tuna tu kan bekas ekon tuna tu. Yang ni nampus ya. So di sinilah tempat lepak dorang untuk isap rokok ke apa ke. Meja-meja tempat isap rokok. Kamu tengok ini. Akar tumbuh habis. Dulu ni ruangan apa dulu ni ya, kamu rasa? Dia pernah pun kena cabut bah. Alina dia punya ni, kalau tak boleh tahu. Jibah ke orang pergi cabut. Macam-macam ruangan sini. So, sana ada lagi. So, yang ni pula Studio C. Oh, lama. Banyak pungit tu dalam ni. Ni tandas. Studio C dia besar. Studio C ni untuk studio apa ni dulu? Orang kalau yang staff lama RTM yang pernah bekerja sini, bagi tahu dia dulu studio C ni apa function dia dulu. Oh, kamu tengok ni studio C. Habis. Tidak apa yang tinggal. Yang tinggal pun ni pungit ni yang berterbangan. Ini tidak tahu ni studio apa lagi ni. Yang depan ni tahu bagian apa. Banyak sangat ruangan yang tidak ketahui. Siang saya tahu yang ni sialah tahu Studio C. Jadi hutan, mau jadi hutan soalnya nanti ni kalau apa abandon terlalu lama. Okay lah, there's nothing. Kena blok lagi guys. So sini tunggu banyak ruangan sini. Dan sini ada lagi ruang.
kena blok lah jalan ni, silakak tu. Aduh, laluan dia akan semua kena blok lah guys. Yang ini pun kena blok, yang sebelah sana pun kena blok. Tapi saya tahu saya pernah masuk sana, bah. Nantilah saya show kamu keadaan dalam tu, sebab saya pernah explore juga, bah, dulu ni, masa 2017 dulu. Okey lah, jom kita pergi tingkat 2 pula, macam mana pula keadaan dia sekarang, okey? Tingkat 2, tingkat 2, sekarang saya berada di tingkat 1. Okey lah, jom kita pergi. Okey guys, sebelum kita pergi tingkat 2, kita explore dulu sini lah. Sini kita belum explore lagi kan. Sayang bangunan ni. Patut satu. So di sini nampaknya ada orang tinggal sini. Saya pun tidak tahu siapa yang tinggal sini, tapi kain-kain dia ada sini semua. Dulu ada bangunan lama RTM sini juga dulu, tapi suasana roboh sudah dan dibangunkan bangunan baru. Okay lah, let's we explore pergi bangunan yang ke last, yang tingkat yang kedua pula. Hey guys, ada lagi. Sorry, belum habis lagi. Ada lagi sini rupanya. Rupa pula ruangan ni. Ada lagi di belakang rupanya. Baliklah. Kenapa dong kurik ni? So, ada pokok besar sini suatu tumbuh. Kamu rasakan bangunan apa yang anda bina ni, ya? Bangunan baru ni, sebelah bangunan lama Wisma Radio Sabah ni. Oh, gelap. Tandas. Tempat parking staff dia di belakang. Ada bangunan belakang lagi ni. Dan sini ada kelambu. Kepada staf RTM yang pernah bekerja sini, belakang ni adalah ruangan apa ni dulu? Tandas. Okey, kita main pusing-pusing di belakang ni. Okey, kita terus dari ke tingkat tingkat 2 lah, second floor. Okey, kita pergi second floor. Kita sudah habis round sudah first floor ni, so kita pergi inilah second floor pula. Kalau ikut betulkan sini ni kan cermin Vanina ni, cermin hitam, tapi sudah kasi pecah ni lah cermin dia ni. Dia dipecahkan. Okey lah guys, jomlah kita naik atas. Okay guys, sekarang saya sudah berada di atas ni. Kamu tengoklah keadaan dia sekarang. Sangat menyedihkan di atas ni. So, kita explore di sini dulu.
Ya. Banyak nama Agnes, nama-nama orang yang nak conteng. Agnes Monica pun ada. Sini lagi kita belum cek lagi ni. Ada apa dalam ni? Ya, apa-apa. Ini tempat saya mengucap tadi tu, yang mula-mula tadi intro saya. Saya tahu lah bekas ni tempat apa dulu di atas ni. Maybe tempat dua orang ni kupi-kupi kali dulu atas ni. Wow, sini ada tempat ni lah. Tidak apa-apa juga dalam ni. Tengoklah bangunan-bangunan yang bersejarah ni telah dilupakan. Dia sepatutnya dikekalkan tapi dia dilupakan. Sangat menyedihkan bila melihat bahan-bahan sejarah yang sepatutnya di preservekanlah oleh kita ni kan. Pusat kaya memang saya jaga bangunan ni. Tengok lubang pun sini. So sini ada puncak dia. Saya mau pergi sana sebelah tapi halangnya jauh. Mau lompat takut nanti tidak kesampaian, saya lompat terjatuh sini nanti. Okeylah, we done explore this level paling atas kali ini. Okeylah guys, last saya mau kasih siapa last lah eksplorasi. Saya betul-betul tempoh satu tadi saya dapat cek yang sebelah yang kena blok tadi tu. Saya mau pergi tengok juga tempat yang kena blok tu. Kita tengok apa yang tempat yang kena blok tu lah. Semua tengok keadaan dalam dia tu macam mana. Saya tak puas hati betul tak dapat masuk sana tadi. Okay lah, jom kita pergi tempat yang kena blok tu, okay? Pokok besar lah. So, ini main entrance dia. Laluan kereta ni. Dan situlah yang tiap kena blok tadi tu. Saya akan masuk melalui situ. Oh ya guys, untuk pengetahuan kamu, masa bulan 11 2017 kan, sini kan ada satu batang besi pada dulu sini ni, pagar dia. Tapi sudah hilang, ha? Curi juga oleh pencuri besi. Sini kan kan masa yang saya bilang tadi tu, bulan 11 2017 ada tuan lelaki bunuh diri dulu sini. Sinilah tu area dia. Tapi besi dia pun hilang sudah kerana kebas waktu besi sudah. Benda baru nak tu. So, kalau kamu tengok sini kan ada orang tinggalan. Ni yang kena blok tadi tu.
Okay lah. So sampai sini sajalah eksplorasi kita. Okay lah guys, sampai sini sajalah eksplorasi kita. Saya tak berani meneruskan untuk pergi dalam tu lebih lanjut. Saya takut terserempak dorang. Kau pun tak tahu kan macam mana bahayanya dorang. So elak sebelum terkena lah orang bilang. Okay, so guys, apa yang kamu nampak keadaan Wisma Radio Sabah ni sekarang, beginilah keadaannya sekarang pada tahun 2020. Sangat menyedihkan, sepatutnya bangunan yang bersejarah ni sepatutnya dipreservkan sebagai rujukan untuk itulah kita apa untuk masa depan, bahawa inilah bangunan yang pernah dijadikan tempat musyarat Suruhanjaya Kompor dulu pada 1962. Apa boleh buat, cuma berharaplah kerajaan mengambil berat tentang bangunan bersejarah ni lah. Yalah, itu sajalah kali ini punya konklusian video. Apapun, kepada mereka yang baru follow channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment. Okay, kalau ada info yang pasal bangunan terbiar lagi di Sabah ni, wah, itu sajalah video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya bersama channel ini, Exploring with Dex Media. Okay guys, so bye.